السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآباء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح قطب الإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم والمنتسبين ومحبيهم والمتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فإذا طال الوقوف على أهل الموقف وأضم الكرب عليهم تشاوروا فيما بينهم في من يأتونه فيشفع لهم إلى ربهم في أن يفصل بينهم ويريحهم مما هم فيه، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيحيلهم على نوح عليه السلام ويحيلهم نوح على إبراهيم عليه السلام ويحيلهم إبراهيم على موسى عليه السلام ويحيلهم موسى على عيسى عليه السلام ويحيلهم عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلوات الله وسلامه عليه أنا لها أنا لها، ويذهب إلى ربه ويستأذن ثم يسجد له ويحمده ثم يؤمر بأن يرفع رأسه ويشفع فيشفع. والأحاديث بذلك كثيرة صحيحة ومشهورة، ويقال إن ذلك هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Kita telah menceritakan tentang bagaimana susahnya, sedihnya, beratnya di hari kiamat. Karena dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya berkumpul dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak sedikit, banyak, apalagi semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunungnya, lautnya,
yang ada di bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di bumi dikeluarkan, yang di atas bumi dihancurkan, laut habis, dan itu sangat berat, ditambah dengan dosa yang telah kita perbuat selama hidup. Lah, dosa yang kita buat selama hidup itu bisa membuat kita menjadi lebih berat lagi, lebih susah lagi, dan lebih menyedihkan lagi dari yang terjadi. Lah, ketika kejadian seperti itu, setiap orang itu pasti menginginkan segera terbebas, segera terhindar, nggak mau terus-menerus berada dalam keadaan seperti itu. Ada banjir datang, rumah kita masuk, kita biarkan, kita tunggu besok aja atau segera kita bersihkan? Pasti segera kita bersihkan. Walaupun badan kita agak capek, kita gak akan menundanya sampai besok. Kita pasti langsung angkat barang yang perlu diangkat, kemudian kita bersihkan. Bersih. Gak ditunda, harus meniai. Atau lusa aja, enggak. Segera mungkin, padahal itu baru kebanjiran dan masih mungkin kaki atau lantai sedikit mungkin dari lemari, bukan yang sampai menutupi badan kita, menenggelamkan rumah kita, enggak, hanya bagian bawah aja. Kita sudah segera membersihkan. Bagaimana coba bayangkan kalau sampai di atas kepala kita misalnya. Lemari rusak, kemasukan air, kasur basah, wah berat. Kita pasti akan mengeluarkan isi lemari, membersihkannya, kasur kita angkat keluar, dan yang lain sebagainya, berat. Nah, hari kiamat seperti itu. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, dengan air matanya, atas perbuatan keburukan dan kejahatan selama hidupnya di atas dunia. Berat bagi mereka. Sehingga mereka ingin membebaskan dirinya dan menyelamatkan dirinya. Bagaimana bisa menyelamatkan dirinya? Enggak betah dalam keadaan seperti itu. Mereka ini saling musyawarah kepada siapa meminta pertolongan, siapa yang bisa membantu kita agar terbebas dan terhindar daripada masa-masa ini atau keadaan-keadaan seperti ini. Siapa yang kita datangi agar kita bisa disyafaati, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membebaskan mereka dari bencana itu, menyelamatkan mereka dari kesedihan tersebut, memberikan ketenangan, kenyamanan. Enggak banjir, enggak kebanjiran, enggak merusak rumah, tenang. Siapa? Nah, kan kita kalau seperti itu kan kita nyari pemimpinnya. Oh, iki sing iso apa meniadakan banjir atau mengurangi banjir. Ini aja bisa mengurangi kemacetan. Kenapa? Mereka menyampaikan programnya, apa yang akan dijalankan, kan gitu. Walaupun belum pasti juga akhirnya mereka bisa. Walaupun belum pasti bisa, bahwa
pasti juga mereka bisa. Lah itu seperti orang yang ada di hari kiamat. Mereka nyari siapa ini? Lah masalahnya enggak ada yang saat itu di situ propaganda, rinio-rinio tak tolong, enggak ada. Seperti calon-calon itu kan propaganda dia. Aku yang bisa mengatasi banjir, nanti akan aku buat seperti ini, aku yang bisa mengatasi kemacetan, aku punya program seperti ini misalnya. Ada propaganda dari mereka. Kalau ini enggak ada propaganda. Di sini-sini aku yang mau nolong kalian, enggak ada. Sehingga mereka ini sapa-sapa gitu. Yang bisa menyelamatkan, yang bisa membebaskan mereka daripada kesedihan saat itu. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam. Coba ke Nabi Adam aja. Nabi Adam kan Abul Bashar, ayah daripada para manusia. Kita datang ke Nabi Adam, minta pertolongan kepada Nabi Adam. Datang mereka ke Nabi Adam, meminta pertolongan. Ternyata Nabi Adam alaihissalam mengatakan nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Lah kenapa Nabi Adam? Apakah enggak bisa? Bukan enggak bisa. Nabi Adam merasa enggak mampu untuk menyelamatkan banyaknya umat, sedangkan beliau memiliki perasaan bersalah kepada Allah atas pelanggaran yang pernah dibuatnya. Nah itu bedanya ya. Kesalahan sedikit mereka itu selalu merasa bersalah. Makanya mereka tidak pernah menganggap dirinya sempurna walaupun berada di puncak kesempurnaan. Seperti para aulia. Aulia itu gitu. Kesalahan sedikit itu membuat mereka itu tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk dibanggakan. Justru yang ada menghinakan dirinya. Padahal kesalahan sedikit bahkan mungkin kecil. Seperti Nabi Adam tadi itu karena apa? Melihat kemarahannya Allah. Gunung hancur, laut habis, yang di bumi keluar. Wah ini marah ini. Nah, kalau orang biasanya murka seperti itu, mentok marahnya. Ini jangan coba-coba kemudian kita datang minta bantuan. Yang ada kita akan apa? Kena imbasnya, kena batunya. Contoh ini, ada orang pusing. Masalah dengan keluarga mungkin, atau masalah dengan apa usahanya, pusing. Ujuk-ujuk kita datang misalnya, bawa proposal. Untuk apa? Pembangunan masjid, pembangunan musola misalnya. Ini dalam keadaan pusing, didatangi minta proposal. Bawa proposal, kira-kira apa? Dikasih, ya enggak, kena batunya dia. Kalau enggak punya duit, dimarahi, dicaci maki. Kalau enggak punya duit itu jangan bangun. Iki podo mbek kemis, mamu. Kenapa? Datang bukan pada waktu yang tepat. Dan Nabi Adam enggak berani. Allah saat itu murka, marah. Apalagi beliau masih dihantui dengan perasaan bersalah atas pelanggaran yang pernah dilakukan, sekalipun tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya diterima loh. Tapi dihantui dengan perasaan takut masih. Ya, perasaan bersalah. Kita tobat belum diterima, kita enggak pernah merasa dihantui dengan perasaan bersalah. Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah. Tapi dihantui dengan perasaan bersalah. Sehingga Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Enggak mungkin kan kakek enggak membantu cucunya, enggak mungkin. Lah kita ini dinisbatkan kepada apa? Bani Adam. Putra atau keturunan Adam. Tapi saat itu enggak mungkin sudah. Nabi Adam mengalihkan mereka untuk datang ke Nabi Nuh. Kenuh aja, kenuh.
Datang kalian ke Nabi Nuh. Datang mereka ke Nabi Nuh. Sama ketika mereka datang ke Nabi Nuh, ini bukan yang datang satu dua orang loh. Berbondong-bondong orang datang ini ke Nabi Nuh. Nabi Nuh sama jawabannya, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Alasannya sama, aku tidak pernah melihat murkanya Allah seperti saat ini, sebelumnya dan setelahnya. Enggak pernah aku lihat Allah semurka ini, sebelumnya dan setelahnya. Kalau Nabi Allah Nuh saat itu murkanya Allah hanya menghabiskan orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak beriman, dihabiskan sama Allah, tek, habis. Kecuali yang beriman, yaitu orang-orang yang bersama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang tidak, amblas sudah, istrinya Nabi Nuh dan anaknya hilang, habis, tenggelam. Sudah enggak ada lagi, sudah kotanya, orangnya, rumahnya, hartanya hilang. Jadi yang hidup saat itu hanya orang yang beriman. Yang enggak beriman habis. Loh, itu saat itu. Saat itu adalah kejadian yang sangat besar itu. Bisa dibayangkan semua orang mati, hartanya hilang, rumahnya hancur. Kejadian yang sangat luar biasa. Tsunami aja yang seperti itu dianggap kejadian yang luar biasa kok. Masuk sejarah. Padahal rumah yang hancur yang hanya dilewati tsunami. Yang gak dilewati masih utuh. Yang meninggal pun gak semua. Walaupun mereka hanyut dengan air tsunami. Masih ada yang selamat. Tapi saat itu gak ada yang selamat kecuali yang beriman. Kecuali yang beriman. Kejadian seperti itu. Makanya Nabi Nuh, oh enggak. Ini kejadian murkanya Allah yang enggak pernah aku lihat sebelumnya dan setelahnya. Ini kemarahan yang sangat luar biasa. Nabi Nuh, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Dioper sama Nabi Nuh. Datang aja ke Ibrahim. Datang ke Ibrahim. Datang mereka ke Ibrahim. Meminta pertolongan, tolong kami, bantu kami, selamatkan kami, bebaskan kami dari keadaan ini. Nabi Ibrahim berkata, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, Nabi Ibrahim gak berani, karena Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 kebohongan. Sebetulnya bukan kebohongan yang dilarang dalam syariat. Kalau bohong itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang memang enggak boleh, haram. Lah, Nabi Ibrahim ini bohong untuk menyelamatkan. Di antaranya kebohongannya itu untuk menyelamatkan nyawa atau menghindarkan dari kemaksiatan. Di antara kebohongannya ada 3 kebohongan yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan itu dianggapnya perbuatan dosa. Makanya dikatakan itu apa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan orang-orang baik itu adalah keburukan bagi orang-orang yang berada di puncak keimanan dan ketakwaan. Bukan keburukannya loh ya. Kebaikan orang yang baik itu adalah keburukan bagi orang-orang yang sudah mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah itu bukan keburukan, tapi karena posisinya Nabi Ibrahim itu adalah nabi dan khalilullah, itu dianggapnya keburukan. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, semuanya dioper lagi sama Nabi Ibrahim ke Nabi Musa. Nabi Musa didatangi sendiri-sendiri,
Dioper sama Nabi Musa ke Isa. Isa pun mengatakan sendiri-sendiri. Dioper sama Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tanpa beban menerimanya dengan mengatakan analaha analaha, sini sini. Aku bantu kalian, aku tolong kalian, aku bebaskan kalian. Siapa itu? Siapa itu? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad untuk kita? Bagi kita? Nabi kita. Nabi kita. Apa yang sudah kita berikan untuk Nabi kita? Apa yang telah kita lakukan kepada Nabi? Nabi siap membantu kita di saat itu. Di saat semua Nabi, semua Rasul tidak mau membantu kita, tidak enggan membantu kita, tapi Nabi Muhammad siap. Terus, balasan apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Sunnahnya kita tinggalkan. Jumatan kita kadang enggak pakai putih-putih. Apa susahnya sih? Kita Jumatan pakai putih-putih. Toh sama-sama pakaian. Tapi apa beratnya pakai putih-putih Jumatan? Enggak ada. Dan itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita Jumatan pakai putih-putih dapat dua, melaksanakan kewajiban mendapatkan pahala sunnah. Loh, untung apa beratnya memakai pakaian putih-putih di hari Jumat? Itu salah satu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang siap membantu kita, menolong kita. Kita keliling ini. Kita keliling ke sana, macam-macam sudah. Untuk membantu kita, kita dalam keadaan susah misalnya ini. Nyari duit ke sana, mereka nolak, enggak. Sana nolak, enggak. Sana nolak, enggak. Kita butuh. Sangat butuh. Bukan hanya sekedar butuh, sangat butuh. Ke sana ditolak, ke sini ditolak, ke sana. Kira-kira ada orang yang datang siap membantu. Apakah jasa orang ini yang sesekali akan kita lupakan? Enggak akan mungkin kita lupakan. Insya Allah kalau kita mati dan dalam kematian itu bisa tidak lupa ingatan, kita pasti akan mengingatnya. Padahal hanya sekali. Dan itu pun di dunia yang kesedihannya sesaat. Kesedihannya sesaat, kesusahannya sesaat. Nabi Muhammad menyelamatkan kita untuk kebahagiaan, kesenangan yang abadi. Yang bukan dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh masa, selama-lamanya. Kemudian siap membantu kita di saat itu, kitanya malah meninggalkan sunnahnya. Tidak mempelajari ajarannya. Loh, apa yang kita akan balaskan untuk Nabi Muhammad ini apa? Hanya sekedar baca gitu di saat ratib, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad anna mahuwa ahlu. Hanya gitu toh. Itu ucapan basa-basi aja kalau dari kita, sedangkan perbuatannya enggak sama. Terima kasih ya. Tapi pemberiannya dibuat mengantem dia juga. Apa coba? Terima kasih pemberiannya, terima kasih. Pemberian ini dibuat membunuh dia, untuk menyelakai dia misalnya. Dibuat menyelakai yang memberi. Lalu ucapan tadi itu buat apa? Basa-basi aja. Kita jangan hanya mengucapkan jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairah, jazallahu anna sayyidina Muhammad mahu ahlu, tapi perbuatan kita enggak ada menunjukkan bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah menjadikan kita umat yang mulia dan akan menyelamatkan kita di hari kesusahan. Nabi Muhammad lah analaha analaha. Aku siap. Sini sini aku bantu, aku tolong. Mereka dikumpulkan sama Nabi. Lalu Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud Nabi. Memuji Allah, bertahmid.
Lama sujud Nabi memohon agar diselamatkan, agar dibebaskan dari kesusahan, kesedihan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bangun dari sujudnya. Diberi oleh Allah wewenang syafaat untuk membantu dan menolong. Dalam hadis Bukhari disebutkan itu ada 3 kali sujud, ada yang mengatakan 4 kali sujud. Sujud Nabi. Dan sujudnya lama. Dan Allah pun akhirnya memerintahkan irfa ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' lak wasfa' tusyaffa. Bangun dari sujudmu wahai Muhammad. Irfa ra'sak wasal tu'ta. Minta. Aku beri. Wasfa' tusyaffa. Tolong, yang kamu akan minta pertolongan pasti ditolong. Sudah berdiri Nabi Muhammad dari dunia, meminta, memohon. Enggak berhenti Nabi Muhammad, sujud lagi. Allah pun mengulanginya lagi. Irfa ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' lak wasfa' tusyaffa. Bangun Nabi Muhammad, memohon, meminta kepada Allah. Allah yang mengatakan, bangun, minta, akan dikasih. Apa yang kamu inginkan didengar. Kamu minta pertolongan akan ditolong yang kamu inginkan. Sujud lagi Nabi Muhammad. Terus sampai 3 kali, ada riwayat 4 kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ahadits fi dzalika katsiratun shahihatun wa masyhurah. Hadis yang menerangkan menjelaskan hal ini banyak dan sahih, dan juga hadisnya bukan enggak terkenal, hadisnya dikenal karena sering dibawakan. Dan ini dikatakan oleh sebagian ulama, inilah yang disebut maqamul mahmud. Seperti yang kita baca dalam doa azan. Wa ati sayyidina Muhammadal wasilata Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah was syarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athul maqama mahmuda. Maqam mahmud. Lah, yang dimaksud maqam mahmud apa? Itu. Syafaat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah yang tidak dilakukan oleh para nabi lainnya atau para rasul lainnya. Bahkan para nabi, para rasul yang lainnya dari zaman Nabi Adam atau manusia makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman menginginkannya. Tapi hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu firman-Nya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah Tuhanmu akan membangkitkan kamu dengan memiliki maqaman mahmuda. Kan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk membalas Nabi Muhammad dengan memahami, mempelajari ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya yang telah diajarkan kepada kita untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali kita dicintai oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia sebelum kita wafat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah nantinya di hari kiamat bersamanya dan ditinggalkan di dalam surganya bersamanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.